Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nongol maning, masak maning, ceriwis lor. Nah, dan ini ceriwis mau bikin menu yang murah meriah aja ya, tanpa tulang ini ikannya ya, ikan terong lor. Mau tumis-tumis ikan terong ya. Dan bumbunya ini yang sudah ceriwis ulek kasar ini ya. 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, dan cabe secukupnya, terus sedikit lengkuas ya, kira-kira segini lengkuasnya ya. Ini ceriwis ulek kasar aja, terus ada kecap manis. Nah, ini ada ebi atau udang kering yang sudah ceriwis rebus, rebus apa itu, rendam pakai air panas ya. Terus sedikit garam, sedikit penyedap rasa, gula jawa selalu ada, terus kaldu ayam ya. Oke lor, sekarang seperti biasa kita masak ya, kita jeglekan kompornya dan kita tampilkan si item. Nah, udah menjeglek kompornya ya. Oke, sekarang kita tumis-tumis bumbunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis-tumis bumbunya sampai wangi, sampai harum ya. Kalau wangi harum nanti baru kita cemplungkan itu loh, apa ebinya dulu ya. Sebelum terongnya nyemplung itu, esinya nyemplung duluan ya nanti lo. Nah, ini bumbunya udah wangi udah harum, kita cemplungkan esinya ya. Nah, esinya nyemplung, kita tumis-tumis sebentar. Sudah mengeluarkan bau wanginya ebi, baru terongnya nyemplung. Nah, wangi ini udah wangi apa ini ebinya. Sekarang terongnya, ikan terongnya nyemplung ya. Nah, dan tadi sekalian bumbu-bumbunya nyemplung semua. Tumis-tumis sampai matang. Nah, ini ikan terongnya udah empuk, udah matang. Tinggal tambahkan sedikit-sedikit aja ya kecap manis. Nah, sedikit aja biar tambah mantep ya. Nah, aduk-aduk sebentar dan matikan apinya. Kita siapkan nasinya di atas piring ya. Boleh di atas mangkok, boleh di atas piring ya. Nah, ini udah mateng ya, udah siap. Sekarang yuk kita makan lur. Pastinya mak nyus ini oseng-oseng ikan tanpa tulang ya lur ya, alias terong. Taram, sekarang kita waktunya mukbang daging tanpa tulang. Taram, nah ini ya oseng-oseng apa daging tanpa tulang alias tirung. Nah, jangan lupa untuk berdoa sebelum makan agar apa yang kita makan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru cuci tangan jadi basah. Bener-bener gagal diet hari ini lur. Untuk menu enak itu nggak perlu mahal ya.
Terong ini tuh enggak perlu dikupas lor ya. Dimasak sekalian sama kulit-kulitnya ya. Dipangan sak kulit-kulitnya ya. Jadi pen ora pemborosan ya. Jadi saya itu ya ora perlu daging-dagingan saben dina lor. Penting tok eneng lomboke. Mantep banget. Hari ini dino Minggu, kancane pada dolan-dolan shopping-shopping ya. Triwis nang dapur masak daging tanpa tulang diuntal sak kulit-kulite. Masya Allah, enak edor lor. Oseng-oseng rong sendok ngetek nih sego sepiring lor. Alhamdulillah. Nikmati oseng terong. Barokah. Jangan nyisa madang itu lor. Madang itu kalau nyisa itu ra barokah lor. Wah, tak ngembesit lor ya. Iki jatah ceriwi sedina rong gentong lur. Ya. Oke. Dan sampai di sini dulu video ceris kali ini ya. Masak ikan tanpa tulang dimasak sak kulit-kulit ya lur ya. Alias oseng terong. Oke, dan jangan lupa untuk dicoba ya. Aduh mbeler irunge lur. Tisuku mang ndi lur? Aku mengki ngantongi tisu lur kok ilang lur. Oh, iki lur. Oke, dan jangan lupa untuk dicoba ya resep simpel hari ini dari Ceriwis. Oseng-oseng iwak tanpa balung dipangan sakulite ya kuwi oseng terong. Dan jangan lupa jika ada salah kata mohon dimaafkan. Salam santun, salam damai dari Ceriwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video-video simpel si Ceriwis selanjutnya ya lor ya. Oke, bye-bye.